Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM, PKH, dan PPNT. Ada informasi yang begitu membahagiakan, dan ini terkait update pencairan bantuan tambahan BLT El Nino yang benar-benar sudah mulai dicairkan pada hari ini di berbagai daerah. Proses pencairan BLT El Nino ini sedang dicairkan secara bertahap oleh Bank Himbara maupun oleh PT Pos Indonesia di berbagai daerah. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu bagi KPM untuk di daerah ini yang sudah terpantau cair bantuan tambahan BLT El Nino senilai Rp400.000. Dan saya doakan bagi yang belum cair bantuan tambahan BLT El Nino-nya harap bisa bersabar, karena proses pencairannya ini dicairkan bertahap oleh Bank Himbara dan oleh PT Pos di berbagai wilayah. Bagi KPM yang dicairkan melalui PT Pos, ini siap-siap surat undangan pencairan akan segera datang ke rumah Anda. Khusus bagi Anda KPM, PKH, dan PPNT yang sudah mengecek ternyata nama Anda sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan tambahan BLT El Nino, ini siap-siap dalam waktu dekat bantuan tambahan BLT El Nino akan segera menyusul ke dalam kartu KKS Merah Putih Anda maupun oleh PT Pos Indonesia. Pencairannya ini akan sampai akhir bulan Desember mendatang. Dan berikut langsung saja terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang sudah terpantau cair bantuan tambahan BLT El Nino senilai Rp400.000. Kira-kira daerah-daerahnya mana saja keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terpantau cair bantuan tambahan BLT El Nino-nya pada hari ini. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Informasi yang sangat menggembirakan bagi KPM, PKH, dan PPNT, alhamdulillah pada hari ini pencairan bantuan sosial tambahan BLT El Nino Rp400.000 masih sedang dicairkan secara bertahap. Dan berikut langsung saja update pencairan bantuan tambahan BLT El Nino yang sudah terpantau cair. Daerah Samarinda akhirnya sudah menyusul tak cair tambahan BLT El Nino. KPM dari Samarinda ini berkomentar seperti ini. Alhamdulillah daerah Samarinda sudah cair, dapatnya Rp800.000. Bank BRI, mungkin ini bantuan El Nino dan PPNT kali ya, cair langsung dua kali jadi Rp400.000. Semoga daerah lain menyusul. KPM dari Samarinda ini berkomentar seperti ini. BRI akhirnya sudah terpantau menyusul disalurkan BLT El Nino. Kemudian selanjutnya untuk di daerah Jakarta Timur, KPM PPNT Murni juga sudah menyusul cair tambahan BLT El Nino-nya senilai Rp400.000. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini.